Sejahtera. Saya Nik Nazmi Nik Ahmad dan kita kembali ke The Nik Nazmi Show. Dan pada minggu ini ya, kita ada seorang aktivis ataupun saya pun tak tahu nak describe, tetapi seorang yang bekerja dengan pertubuhan-pertubuhan NGO antarabangsa, seorang sahabat lama saya, Dr. Ong Cheng Boon ya. Dan selamat datang ke The Nik Nazmi Show. Thank you, terima kasih Nik atas undangan ke Nik Nazmi Show. Okay, mungkin Cheng Boon boleh bagi sedikit pengenalan background atau latar belakang Cheng Boon ya, apa ni, dan bagaimana boleh terlibat di dalam pertubuhan-pertubuhan dan juga NGO-NGO antarabangsa pada hari ini. Saya berasal dari Batu Gajah di negeri Perak. Selepas menghabiskan pendidikan sekolah menengah, mula-mula saya ke negara Jepun untuk satu program pertukaran pelajar, ya, student exchange program di bawah tajaan Rotary Club. Di situ saya belajar bahasa Jepun di sekolah Jepun selama satu tahun. Selepas itu saya kembali ke Malaysia untuk pendidikan pra-universiti di Help College Kuala Lumpur. Dan selepas itu saya ke England untuk pendidikan sarjana muda dalam jurusan politik. Ya. Di situ saya juga bertemu dengan akademik dan penyelidik pilihan raya yang terkenal, Dr. Wong Chin Wan, ya, dengan bertemu juga dengan Yap Sui Sing, ya, pengerusi suara, masih pengerusi suara? Tak pasti. Tidak pasti. Ya, okay. dan juga saya melibatkan diri dalam UKEC. Persatuan pelajar-pelajar Malaysia di United Kingdom. Selepas itu dengan bantuan beasiswa dari universiti, saya menghabiskan pendidikan sarjana dalam jurusan dasar sosial di Luxembourg dan Belgium, dan juga pendidikan, penyelidikan, ya, untuk sarjana kedoktoran saya dalam jurusan dasar awam, ya, itu di Maastricht di negara Belanda. Selepas di situ juga saya bekerja di universiti dan research institute, ya, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, UNU, United Nations University, UNU. Sebagai seorang penyelidik dan saya juga pembantu pengajar di Universiti Maastricht, ya, di negara Belanda. Selepas 6 tahun saya menghabiskan penyelidikan saya, ya, untuk kedoktoran saya. Saya ingin ke negara lain lah untuk mendapat cabaran baru, kan. Ingin juga mencuba sektor lain. Saya mendapat peluang untuk membuat internship di Pertubuhan Buruh Antarabangsa, International Labour Organization, ILO, di Bangkok, ya, Thailand. Di situ saya mulakan dengan internship, tetapi sebelum menawarkan internship, saya sudah mendapat offer, ya, untuk menjadi seorang consultant. Di situ saya di Bangkok lebih kurang 2 tahun. Di Bangkok juga saya mendapat peluang untuk sebagai seorang consultant kepada Suruhanjaya Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian, UNHCR, ya, UN Refugee Agency, ya, di Thailand. Itu adalah pengalaman pertama dalam sektor kemanusiaan, dan di situ saya tertarik, ya, dengan kerja dan juga community kemanusiaan.
rakan sekerja yang fokus, berdedikasikan dalam sektor ini. Dengan pengalaman itu, saya mendapat kerja seterusnya di Geneva, Switzerland, dengan Majlis Pelarian Norway. Yeah. Di sana saya fokus dalam isu pelarian dalam negara. Jadi bukan refugee, sebab refugee adalah pelarian yang sudah melintas sempadan antarabangsa. Di situ saya fokus golongan yang hilang tempat tinggal tapi dalam negara. Seterusnya saya mendapat kerja di Jordan untuk satu projek kemanusiaan untuk negara Yemen. Ya. Yeah. Sekarang saya menunggu kerja saya yang seterusnya di Nairobi, Kenya. Okey, terima kasih Cheng Boon. Jadi kalau mungkin bagi saya ingat ramai di luar sana, kita biasa dengan mungkin akaun, kita biasa mungkin dengan kejuruteraan, dengan undang-undang, dengan kedoktoran ataupun perubatan. Tapi kalau public policy ataupun dasar awam, itu masih lagi bagi saya perkara yang sangat asing lah bagi ramai mereka yang berada, mungkin pelajar-pelajar yang nak pergi ke universiti. Jadi mungkin Cheng Boon boleh cerita sikit tentang apa itu public policy dan apa bidang-bidang yang mungkin boleh memanfaatkan mereka yang belajar public policy, tidak kira setengah belajar di peringkat sarjana muda ataupun di peringkat masters juga pun ada. Jadi mungkin ataupun PhD, dan mungkin Cheng Boon boleh kongsi sikit. Ya, saya faham sekali ya. Sebab saya ingat masa saya kembali dari Jepun, bila saya perlu memilihkan jurusan ya, untuk ke universiti, saya banyak yang yang mencadangkan jurusan seperti finance, accounting. Saya sebenarnya mula dengan sarjana muda ekonomi. tetapi memang tidak suka lah. Sebab saya masa itu kan, saya kan penulis seorang yang sudah bangkit ya. Minat saya kan dalam bidang politik, dalam jurusan politik. Jadi ibu bapa saya pun menyokong ya niat saya ini untuk belajar lebih dalam bidang ini. Tapi memang tidak biasa lah. Saya ingat lagi bila saya bertemu dengan Chin Huan, sebab dia di situ dia dia sebagai PhD student, dia membuat sarjana kedoktoran dia. Bagi dia untuk melihat, you know, seseorang Malaysia di yang membuat jurusan sarjana muda dalam politik memang memang jarang ya. Tapi baguslah, sebab selepas saya ada ramai lagi orang pelajar-pelajar Malaysia yang mengikuti bidang politik seperti PPD, Philosophy, Politics and Economics, yang memang popular. Jadi mungkin boleh bagaimana waktu di Eropah apa ni Cheng Boon melihat cabaran untuk di banyak tempat lah. Saya fikir Cheng Boon pun ada di beberapa peringkat dapat beasiswa dan sebagainya, dan mana kadang-kadang kena belajar sambil bekerja. Jadi bagaimana nak seimbangkan pada masa yang sama seorang yang aktivis? Sebab mungkin saya setengah pelajar Malaysia, mereka mendapat sepenuh tajaan daripada ibu bapa, jadi mereka tak perlu belajar, tidak perlu bekerja, ataupun mereka mendapat tajaan daripada, mungkin sekarang dah agak kurang, tetapi kalau zaman kita macam dah tua lah, tetapi zaman kita dulu, daripada agensi-agensi kerajaan dan sebagainya, banyak beasiswa, yang mana juga mungkin tak beberapa bergantung kepada pelajar itu, tetapi mungkin ramai rasa mereka tidak perlu bekerja kan. Tetapi kalau mungkin sebahagian ataupun dapat beasiswa yang mungkin sebahagian ataupun sumbangan daripada ibu bapa juga mungkin kadang-kadang sebahagian, jadi kena bekerja. Jadi macam mana seimbangkan perkara itu? Sebab saya rasa di beberapa level Cheng Boon memang belajar dan bekerja. Ya,
memang dari masa saya belajar di Kuala Lumpur, saya mula bekerja di Coffee Bean, Bangsa, okay. Bangsa Shopping Center. Ada juga bekerja di restoran Jepun. Sebab masa tu saya balik dari Jepun, masih masih boleh berbahasa Jepun. Bekerja di restoran Jepun di Hotel Nikko. Jadi saya memang sudah ada pengalaman bekerja. So bila tiba ke luar negara, sudah biasa ya. Konsep bekerja dan belajar dalam masa yang sama. Saya rasa untuk labour market sekarang memang kompetitif bagi pelanggan-pelanggan untuk mendapat kerja kan. Jadi kalau boleh dalam masa belajar, walaupun tidak walaupun pelajar-pelajar tidak memerlukan wang itu, baik juga untuk menimba pengalaman bekerja semasa belajar. Hmm. Sebab memang majikan menghargai ya, semua pengalaman itu. Ia menunjukkan bahawa pelajar itu boleh menimbangkan, you know, belajar dan bekerja. Jadi ini satu karakteristik yang bagus. Tak? Okay. Okay, satu lagi sangat kerjaya apa ni Cheng Boon daripada awal, bukan kerjaya saja, makna ya, orang anak Perak Batu Gajah, kemudian daripada Batu Gajah pergi ke Jepun, kemudian ke Kuala Lumpur dan ke UK, ke Belanda, Bangkok dan seterusnya lah ya. Jadi saya pun dah tak ingat sebab banyak. Jadi makna Cheng Boon tak ada, nak kata macam mana, tak ada home base. Kalau ya yeah, mungkin ramai macam contohnya saya lah, saya pun beberapa tempat tapi taklah sampai begitu banyak atau begitu jauh macam Cheng Boon ya. Dan akhirnya pada saya pulang ke sini, ataupun setengah orang dia terus belajar di UK misalnya dan terus menetap di UK. Macam mana, apa cabaran bila apa cabaran dan apa juga ya, mungkin setengah orang rasa ini mungkin satu perk. Apa tu, jet setting lifestyle lah ya, okay. Tapi mungkin ada tentu ada cabaran yang tertentu. Jadi mungkin boleh Cheng Boon sebagai seorang yang melalui proses itu, boleh cerita sikit, makna you know, you don't know where your next job is, bukan your next job dalam Kuala Lumpur, tetapi your next job di dunia eh. Jadi mungkin boleh cerita sikit lah. Okay, pertama sekali saya hanya beberapa tahun kebelakang ini saya berpindah randa ya. Sebelum tu saya di negara Belanda selama 6.5 tahun. Okay. So, selepas England, UK terus? UK, Luxembourg dan Belgium. Selepas tu saya di negara Belanda. Jadi buat masa itu negara Belanda adalah home base saya. Okay. Saya cuba belajar bahasa Belanda, ada rakan-rakan Belanda dan juga rakan-rakan bukan Belanda di sana yang menetap di sana. Cabaran, okay, tapi memanglah tahun-tahun ini saya hampir setiap tahun saya di negara yang baru. Okay. Lain, ya. Mm-hmm. Jadi cabaran itu pack light. Ya memang kamu, kita perlu biasakan diri dengan barang, hanya dengan barang-barang keperluan sahaja. Tidak ada barang yang lebih sebab, Nak pindah. Sebab nak pindah kan. Lepas X bulan perlu pindah ke tempat lain lagi. Dan saya memang tidak suka packing ya. Memang tidak suka packing. Dan juga, kalau jauh berjalan, luas pandangan kan. Hmm. Jadi saya rasa memang banyak pengalaman dan pelajaran ya, yang boleh ditimba di negara orang lain. Ya. Next posting Nairobi? Ya, Nairobi, Kenya ya. Okay. Jadi, apa ni, yelah saya pernah tengok filem, saya tak tahu Cheng Boon tengok ke tidak, filem Up. George Clooney, bukan Up in the Air. Up tu kan, sorry ya. Up tu filem kartun, tu mungkin saya tengok dengan anak saya. Tapi Up in the Air, apa tu George Clooney dan beberapa pelakon lain yang mana dia, of course dia dalam konteks Amerika lah. Saya rasa dia travel sana sini dan sebagainya dan dia hidup hanya dengan suitcase dan memang betul ya. Dua suitcase ya. Dan bila dia punya apa tu, the young girl yang kerja dengan dia, dia bawa banyak barang dan sebagainya ke
Jadi saya rasa itu memang pengalaman yang dilalui oleh ramai orang. Jadi bagaimana pula dengan pasport Malaysia? Cheng Mun masih pegang pasport Malaysia dan adakah ia membantu bila travel di luar di beberapa negara mungkin yang mana mungkin kawan-kawan daripada negara lain menghadapi masalah dan sebagainya, dan pasport Malaysia ini ada value dia yang tersendiri. Pasport Malaysia memang memang bernilai ya. Sebab kami tidak perlu visa ke banyak negara, contohnya Kenya, Iran, Thailand, negara-negara ASEAN, banyak sekali ya. Kalau ada ada negara Eropah yang perlu visa ke negara-negara itu, European countries yang contohnya kawan saya, rakan Belanda saya, dia masuk ke Kenya, dia perlukan visa. Juga dalam sektor kemanusiaan, sebab kan ada banyak dynamic politik kan di belakang krisis kemanusiaan seperti di Yemen. Sesetengah negara tu dia tidak dilihat sebagai neutral. Malaysia pula dia contohnya lah di di negara-negara Arab dia dilihat tinggi, dipandang tinggi ya oleh negara-negara Arab, di terutama sekali di Yemen kan? Sebab kita kan banyak pelajar-pelajar Yemen di Malaysia. Di Yemen Malaysia, orang Malaysia tidak perlukan visa dan kami boleh di sana menetap selama kalau tidak silap 90 hari. Okay. Memang jaranglah untuk ya. Dapat kelebihannya. Okay. Kalau boleh, okay, kita move sedikit serius lah. Banyak orang selalu kata masalah dengan banyak international organisation ialah dia akhirnya tidak dapat berbuat banyak perkara. Okay, ialah yang tu NATO, no action talk only, tapi itu cerita lain. Tapi ini maknanya ataupun kalau dalam di kalangan orang Islam misalnya OIC, maksudnya dia tengok saja OIC. Itu yang perkara biasalah yang dikritik oleh public, orang dan awam. Donald Trump. dan Donald Trump. Jadi dan banyak mana birokrasi dan sebab akhirnya dalam sistem yang kita ada hari ini masih lagi nation state yang berkuasa. Bermakna kalau nation state itu tidak memberi laluan ataupun kuasa-kuasa besar, UN Security Council dan sebagainya, banyak masalah. Jadi mungkin boleh cerita sikit sebagai orang yang dalam, orang yang pernah terlibat di dalam NGO ataupun pertubuhan-pertubuhan antarabangsa, adakah benar-benar mereka mampu make a difference dan membantu masyarakat yang menjadi mangsa perang ataupun krisis dan sebagainya? Jadi ya betul, sekarang kita masih dalam paradigm kan nation state, di mana kerajaan negara adalah yang paling berkuasa kan. Dalam sektor kemanusiaan, pertama sekali sebelum mana-mana badan, bukan kerajaan, badan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu boleh masuk dan membuat tindakan apa-apa, dia memang perlukan kebenaran dari negara, kerajaan negara itu. Dan biasanya it's not a problem ya, bukan masalah, sebab contohnya lah bila ada peperangan atau bencana alam kan, memang kerajaan itu perlukan bantuan wang. Jadi itu bukanlah satu masalah. Contoh yang paling bagus sekarang ialah Bangladesh kan, dengan pelarian Rohingya di sana. Ya, memang okay. So niat memang bagus, tetapi implementation kan selalu adalah masalah ya. Saya rasa dalam beberapa tahun ini, kebelakangan ini, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, pertubuhan bukan kerajaan, banyak menerima
kritik ya dari kerajaan-kerajaan negara seperti United States. Jadi mereka sudah mula reformasi ya, dalam sebab mereka memerlukan tajaan dari kerajaan-kerajaan negara kan. Sebab tanpa kerajaan tajaan kerajaan negara-negara seperti US, Germany, UK dan semua tidak boleh berfungsi ya untuk pada-mana ini. Jadi juga head of UN sekarang Antonio Guterres, dia memang dia dilantik ya dengan pandangan untuk membuat reformasi di UN, di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi diharapkanlah dia akan berjaya untuk membuat reformasi tersebut. Ya. Okey. Okey, apa ni, bagaimana pula dengan isu pelarian ataupun refugee? Sebab ini isu yang besar. Kalau di sebelah sini kita ada isu Rohingya. Kita juga ada isu rakyat-rakyat Syria yang mungkin yang itu ada impact ke Eropah. Jadi ini satu isu yang serius dan kita lihat banyak ahli-ahli politik yang mengambil sikap keras terhadap pelarian ataupun refugee berjaya dalam pilihan raya. Malah yang mungkin yang kita boleh sebelum ni agak-agak puji sikap beliau ialah Angela Merkel di Jerman, dan beliau berhadapan masalah baru nak membentuk kerajaan selepas 4 bulan perbincangan ya, dan parti-parti yang agak keras, yang agak ekstrim di Jerman yang sebelum ini tidak ada ataupun lemah semakin kuat. Jadi itu satu isu yang realiti yang harus kita hadapi. Jadi dan tentulah Donald Trump di Amerika. Jadi bagaimana situasi sekarang? Adakah ia masih serius keadaan di misalnya di Greece, di Turki, di Bangladesh pada waktu ini keadaan refugee ataupun pelarian? Ya, memang serius. Jadi angka ya, jumlah pelarian tahun lepas yang terkini ialah kalau tidak silap 65 juta pelarian. Ini termasuk pelarian dalam negeri dan juga di luar negeri ya. Ini rekod ya tertinggi dalam sejarah UNHCR. Dan angka ini terus meningkat ya, setahun selepas tahun. Memang ya, dan masalahnya keadaan di Syria tidak masih sama lebih kurang. Dalam masa yang sama ada juga krisis baru seperti di DRC, Kongo. Jadi ya, memang the outlook is bleak ya, memang. Kalau kita sebelum saya lupa, penonton-penonton yang ada kalau nak tanya apa-apa boleh tinggalkan pertanyaan ataupun komen di laman Facebook saya, dan saya akan ajukan kepada Cheng Boon. Kalau kita lihat sejauh mana realiti ketakutan, kalau kita kata di Eropah itu misalnya ialah perubahan demografi. Bahawa nanti lebih ramai orang Islam ataupun lebih ramai orang bukan kulit putih akan ada di sana, dan adakah itu satu ketakutan yang real ataupun sebab misalnya kalau banyak negara mengambil tanggungjawab, jadi tidak satu negara itu tidak payah menanggung beban yang besar kan. Tetapi isunya ialah bila tak banyak negara yang sanggup ambil tanggungjawab tersebut. Jadi sejauh mana realiti itu tentang isu ketakutan tersebut yang dimain-mainkan oleh pihak-pihak tertentu. Betul. Jadi perubahan demografi di Eropah ini bukan perkara baru ya. Ini fenomena yang sudah
Ya, sudah berdekad-dekad. Ya. Hmm. Sebab mereka sebelum ni ada pekerja-pekerja dari negara seperti Turki dan Morocco. Hmm. Dan juga ada pelarian yang datang dari former Yugoslavia seperti Bosnia. Hmm. Dari Afghanistan juga. Ya. Jadi pelarian Syria ni berbanding dengan pelarian-pelarian lain seperti dari Afghanistan dan Iran, pelarian Syria sebenarnya dia menerima simpati orang Eropah. Oh, okey. Pada pendapat saya, okay. Contohnya dengan tapi ini berbanding dengan pelarian-pelarian lainnya, bukannya relatif lah. Ya, relatif ya. Dan pada pandangan saya ini adalah disebabkan media terutamanya sosial media image adik Alan Kurdi yang mati tertiak di pantai di Turki kan, contohnya image yang powerful seperti seperti itu sedih, tetapi inilah jenis image yang boleh mengubah atau memberikan awareness ya, ya untuk orang-orang di sana untuk menerima lebih dan membantu lebih banyak pelarian. Tapi ya memang kebahayaan sekarang ialah parti-parti ekstrim kanan yang anti pendatang ya. Dan memang itu adalah cabaran ahli-ahli politik mainstream ya, di Eropah seperti Angela Merkel untuk menimbangkan ya, ketakutan yang benar orang-orang Jerman, dan sambil itu membantu terus membantu ya, pelarian. Okey, kita selalu kalau di Malaysia mungkin kita selalu mengkritik apa yang berlaku di luar, dan kita orang-orang politik di sini pun suka nak jadi hero untuk Rohingya dan sebagainya. Tetapi realitinya Malaysia sendiri tidak menandatangani apa tu convention ataupun convention pelarian PBB 1951 ataupun protokolnya, dan kita juga tidak ada satu rangka kerja dan sebagainya, walaupun beberapa pengumuman dibuat untuk pelarian Rohingya ya. Dan kita juga menerima apa yang berlaku di kita tidak apa ni ASEAN ya, sebagaimana biasa terus mendukung dan agak ironik ya, ketika Aung San Suu Kyi menjadi mangsa tentera dulu, kita tidak bertindak kerana mendukung prinsip tidak campur tangan ASEAN. Hari ini bila Aung San Suu Kyi dan tentera bersama-sama berkuasa dan ada masalah dengan masyarakat Rohingya, kita terus boleh mendukung perkara yang sama. Jadi bukankah sepatutnya Malaysia boleh mainkan satu peranan yang lebih baik sebagai negara di rantau ini, dan dapat makna bukan hanya selama ini kita hanya komplain atau bercakap tentang masalah, tetapi juga menjadi sebahagian daripada penyelesaian. Sekiranya, saya ingat dahulu kita ada memainkan peranan-peranan aktif walaupun masih lagi di luar kerangka PBB. Misalnya dengan masyarakat Champa daripada Cambodia, dan juga Bosnia ketika itu. Jadi, tetapi bukankah maknanya penyelesaiannya ialah kerangka perundangan ataupun kerangka dasar, makna bukan ad hoc, this is the popular issue of the day, kita jadi hero, kita bagi kad dan sebagainya, dan kemudian itu lupa sebab masalah ini akan terus berlaku. Dan protokolnya sudah ada yang banyak ditandatangani oleh negara-negara barat dan sebagainya, tetapi negara macam Malaysia masih belum lagi jadi signatory. Okay, kalau menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, memang ya rangka undang-undang lah yang diorang promote kan. Tapi bagi saya, okay, rangka undang-undang tu dia memerlukan masa, ya, masa yang sangat panjang. Jika kita lihat, Thailand contohnya kan, mereka juga bukan signatory convention pelarian. Tetapi mereka telah mempunyai lebih 100,000 pelarian dari Myanmar di negara mereka, ya,
di tepi sempadan ya, Myanmar Thailand selama lebih 30 tahun. Oh, okay. So ini bukan hanya orang Rohingya. Bukan okay. Rohingya. Sebelum banyak, lagi. Karen. Oh, Karen. Karen, okay. Karen ni. Dan mereka hidup relatif ya, agak bagus sebab mereka ada camp sendiri. Banyak pertubuhan bukan kerajaan bekerja di situ untuk memberi bantuan servis semua kepada pelarian-pelarian ini. Tapi mereka bukan signatory convention. So apa yang saya advocate ya, saya harap kerajaan Malaysia boleh buat adalah kedua-duanya. Okay. Okay. Dalam masa jangka panjang, ya. Convention. Cuba menangani ya convention pelarian. Mm-hmm. Tapi dalam masa yang sama, terutamanya orang yang membuat dasar pelarian kan, pendatang perlulah sensitif terhadap keperluan pelarian-pelarian sekarang. Sebanyak yang memerlukan makanan, minuman, tempat pekerjaan, tinggal, pekerjaan, anak-anak yang pendidikan. Memerlukan pendidikan. Ya. So apa yang tidak kita mahu lihat adalah lost generation. Ya, ya. Sebab kerajaan tidak bertindak selama 10-20 tahun. Ya. Itu memang tidak ideal. Ya. So dia kalau ada, biasanya mana UNHCR akan bagi kad kepada pelarian. Okay. Dan apa dia punya legal implication of the card? Okay, so Malaysia, so ini juga contoh yang bagus ya. Malaysia bukan signatory convention pelarian, tetapi mereka membolehkan UNHCR untuk memberi kad pengenalan kepada pelarian-pelarian seperti pelarian Rohingya. Dan ini memberikan kebebasan pergerakan untuk pelarian Rohingya. Contohnya jika ada, police stop, ada ID. Dokumen, ya. Ada dokumen, ini memang penting ya dalam isu pelarian. Selepas itu mereka boleh ke sekolah, mereka boleh bekerja. Di Malaysia itu sebab mereka bukan signatory, kebolehan untuk bekerja itu baru yang diumumkan ya beberapa bulan lalu. Tetapi adakah ia hanya spesifik pada Rohingya? Atau kepada semua yang ada kad pelarian? Semua. Semua. Okey. Yang saya tidak pasti ya. Tetapi isu Rohingya, dasar pekerjaan untuk pelarian Rohingya ini diumumkan di media. Kalau tak silap tahun lepas ya. So mungkin ini dia mungkin tertumpu kepada golongan pelarian tertentu ya. Saya tidak pasti ya. Okey, ada negara-negara ASEAN lain yang jadi signatory kepada convention? Setahu. Saya tidak pasti. Okey. Sorry. Okey. Tetapi yang kita tengok yang banyak daripada segi public attention dan yang memang saya setuju maknanya apa tu kita banyak berhadapan dengan isu-isu mangsa-mangsa ataupun pelarian-pelarian daripada negara-negara ataupun mangsa-mangsa yang Muslim, so, seperti Rohingya, Syria, apa ni seterusnya, kita tengok Uyghur di China ya, dan Palestin dan sebagainya. Tetapi bagaimana pula kita tidak lihat kesedaran yang sama terhadap pelarian-pelarian bukan Islam di Malaysia. Jadi mana kita kena ada satu mungkin convention itu satu perkara yang long term, tetapi short term kita kena ada satu dasar pelarian yang lebih komprehensif. Dan sebab sebenarnya kita pun ada that fear yang pihak-pihak tertentu mainkan tentang kalau di sana tentulah isunya pelarian-pelarian Muslim, tetapi kalau di sini ialah pelarian-pelarian bukan Islam. Jadi maknanya patutnya kita tanganinya secara policy yang fair kepada semua pelarian.
Ya, sebelum ini kerajaan Malaysia ada membantu pelarian-pelarian dari Vietnam. So mereka sebagai temporary host country menerima sejumlah pelarian-pelarian Vietnam sambil untuk proses ya permohonan suaka mereka sebelum mereka dihantar ke negara destinasi seperti Amerika. Amerika Syarikat. Okey. Jadi maknanya kita patut go kita back. Kita memang ada sejarah ya. Ini tidak baru. Ya. Saya rasa kalau ada apa-apa kejadian di mana-mana negara ASEAN, Malaysia, saya rasa pada pendapat saya kerajaan Malaysia akan menerima. Okey. Okey, mungkin soalan yang saya fikir ramai orang bila lihat kejayaan Cheng Boon ialah where do you see dalam 10 tahun ataupun 20 tahun lagi, mana lepas mungkin okey habis pindah satu negara ke negara, lepas itu di mana, di mana nak settle down, adakah itu ada di dalam fikiran Cheng Boon ataupun masih lagi mana for you, you live today dan fikir apa masa depan ataupun long term ini kemudian? Good question. Belum lagi ya? Belum lagi fikir. Tapi buat masa ni saya memang berminat untuk menetap di satu tempat untuk setahun dua kalau boleh. Okay. Sebab masalah dengan berpindah-randah ini kalau kita berminat kan dalam dasar-dasar polisi ya. 6 bulan, 3 bulan memang tidak cukup. Memang okay. Perlukan masa. Okay. Sebab kamu perlu build network dulu kan. Yeah. Membangunkan ya, network. Mengetahui ya, keadaan, konteks dengan orang-orang ya, komuniti-komuniti di sana. Semua ini perlukan masa. Okay. Sebagai ya, orang yang dah lama kerja di luar dan belajar di luar begitu lama dan di banyak tempat, adakah ada perasaan rindu kepada Malaysia, kepada Batu Gajah, kepada Perak, kepada nasi lemak atau bak kut teh? So ada tak sentimen tu? Ya, memang seperti semua orang Malaysia kan, memang rindukan makanan Malaysia pertama. Selepas tu ibu saya. Masalah dengan pekan kecil seperti Batu Gajah ialah banyak rakan-rakan saya tidak lagi menetap di Batu Gajah. Mereka sudah berpindah ke Kuala Lumpur, ke Singapura dan juga tempat lain. Jadi Batu Gajah ia tidak seperti zaman membesar. Jadi ya, memanglah rindu makanan Malaysia, durian. dan yalah, macam mungkin kalau orang yang kerja contohnya di Singapura ataupun yalah, Singapura tak banyak beza kan, walaupun kita suka bergaduh tetapi tak banyak beza. Australia ataupun UK, dia banyak komuniti Malaysia, makanan Malaysia pun mudah dicari. Tetapi tempat-tempat yang mungkin kalau pergi Belanda tak apalah, ada masyarakat Indonesia di sana. Tetapi kalau you pergi Kenya, Switzerland dan sebagainya, ia menjadi lebih mencabar. Jadi tentu rasa agak inilah. Tapi mungkin Cheng Boon dah biasalah dengan perkara tersebut. Sekarang dunia ni kan lebih globalized. Ya. Di merata tempat saya pernah pergi, asalkan di bandar besar ada. Okay. Makanan Asia. Okay. Turut di Geneva, Switzerland, sebab dia kan sebuah bandar antarabangsa. Bukan masalah untuk mencari apa-apa makanan. Yeah. So tapi memang perlu pandai masak. That's the trick. Apa ni, tapi macam Cheng Boon katakan bila Cheng Boon form 4 dulu atau ni, adakah Cheng Boon membayangkan yang Cheng Boon akan lead kehidupan seperti ini? Mungkin tak spesifik
tetapi makna sama ada sebagai akademik atau sebagai diplomat atau sebagai NGO ke, tetapi kehidupan yang yang tidak ada home, ya, tidak ada kampung dan sebagainya pada hari ini. Mungkin sebab sebab dalam keluarga saya, on the one hand, banyak di luar negara, tapi memang di negara-negara yang biasa lah, dengan banyak komuniti Malaysia, contohnya Australia, UK, Canada. Jadi lifestyle saya memang jarang sedikit lah, so mungkin saya ya juga bapa saya, mereka menetap di UK, di England selama 12 tahun. Okay. So mereka pun ada pengalamannya sebagai seorang pendatang. Jadi bagi saya itu memang expected lah. Memang saya, ya. Okay. Okay, kalau kita nak tanyalah, Cheng Boon, apa ni, walaupun dah hidup di luar negara begitu lama dan sebagainya, tetapi boleh boleh masih lagi boleh bercakap bahasa Melayu dengan fasih. Macam mana, adakah, of course, ya, Cheng Boon balik sekali-sekala dan sebagainya, tapi daripada pemerhatian Cheng Boon, isu perpaduan, isu unity, adakah ia sama macam dulu, apa ni, lagi teruk berbanding dulu atau lagi baik berbanding dahulu? From your observation. Ya. Sebab saya tidak pernah membuat penyelidikannya mengenai Malaysia, jadi susah untuk. Tapi melalui observasi saya, ya, isu perpaduan memang semakin teruk. Ya. Okay. Contohnya isu sekolah untuk kanak-kanak sekarang. Abang saya ada dua anak dan saya boleh lihat isu segregasi kan, memang di sekolah-sekolah sudah lebih teruk. Banyak sekolah yang dikatakan monoculture, ya, di mana pelajar-pelajar hanya dari satu kaum. Okey, memang sekolah-sekolah jenis kebangsaan memang that's expected, tapi sekolah kebangsaan turut juga kan, ada, ya, isu segregasi yang meningkat. Macam waktu Cheng Boon membesar tak macam tu? Tidak, memang ya, di Batu Raja sekolah saya memang bercampur. Dan Cheng Boon sekolah kebangsaan, bukan sekolah kebangsaan. Okay. Sebab tu tidak berbahasa Mandarin. Tapi bahasa lain. Okey. Kita dah menuju ke penghujung show kita. Cuma apa ni, saya cuma nak tanya, I mean, Cheng Boon pun, saya kenal Cheng Boon daripada waktu tu, I think kita dalam usia 20-an atau barely 20-an lah, ya, ketika saya ada suara Anum dan sebagainya. Saya nak tanya, kalau tiga perkara yang rasanya paling penting untuk dibetulkan untuk anak muda Malaysia pada hari ini, kalau mana nasihat lah, sebab Cheng Boon dah kira sebagai kakak dah yang dah banyak dah banyak melihat dunia. Apa nasihat Cheng Boon kepada anak-anak muda sekarang untuk tiga perkara yang mereka harus fokus untuk menjadikan Malaysia yang ada pada hari ini lebih baik? Okay, so ya, nasihat ya untuk belia milenial Malaysia. Cuba tinjau ya sektor lain, bukan sekadar accounting, doktor, ya, engineer. Cuba jurusan seperti dasar awam atau walaupun ada, walaupun belia ya, ada mengikuti jurusan accounting, masih boleh ya bekerja dalam sektor lain, contohnya sektor kemanusiaan dan juga membuat kerja-kerja accounting dalam, yeah, sektor, sebab kemanusiaan. Sektor kemanusiaan, sektor pembangunan antarabangsa, international development, semua perlukan account, finance, HR, ya, human resource, logistik, perundangan, ya, terus sekali. So, yang paling penting adalah niat. Ya.
niat untuk mencuba benda baru, membuat sesuatu yang lain, make a change, mengambil tindakan, to take action, penting. Dan saya rasa memang belia milenial ni mereka mempunyai semua ciri-ciri ini kan. Jadi saya, ya, saya harapkan ya milenial, belia milenial Malaysia akan mencabar sendiri ya, menggunakan semua kebolehan mereka sendiri. Contohnya dalam social media kan, untuk atau mengorganisasikan satu demonstration, contohnya kan, atau menjadi sukarelawan di apa-apa aktiviti. Ya. So yeah, do it, just do it. Yeah. Dan tidak kira, boleh mula dengan internship dulu, boleh bekerja dengan contohnya pertubuhan atau badan bukan kerajaan di Malaysia, yang kecil, tapi dari situ step by step ya, boleh membina pengalaman pekerjaan, ya, membina ilmu untuk the next step ya, bekerja dengan contohnya badan bukan kerajaan international atau pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Semua pengalaman ini adalah dihargai oleh majikan-majikan itu. Okay, terima kasih Cheng Gun. I think kita banyak berkongsi. Ini satu tetamu yang mungkin susahlah saya nak cari. Saya tak tahu kalau nak dapat dengan apa background Cheng Gun yang sama. Tak tahu siapa lagi yang saya boleh dapat. Ya. Tetapi kita dapat pada hari ini dan saya rasa ini satu perkongsian yang sangat baik untuk anak-anak muda untuk melihat satu bidang yang berbeza, ya, dan selain daripada kita bincangkan isu-isu yang agak besar seperti isu pelarian dan sebagainya. Jadi terima kasih kerana datang ke The Nick Nazmi Show dan kita akan jumpa lagi dalam episod akan datang. Terima kasih.